Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para yai, para gus, para pemerhati sejarah dan silsilah Wali Songo dan para pimpinan pengurus DPW dan DPC Naat Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul media lewat media video call WA dalam rangka untuk pemaparan dari Bapak Dr. Ali Ramdhani tentang hasil penelitian beliau tentang Islamisasi Nusantara dari Campa, dan juga nanti akan ada pemaparan mengenai di mana Sunan Ampel dilahirkan. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan ke hari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dan Islamul iman. Baik para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, para yai, para gus, para pemerhati sejarah, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga apa yang kita inginkan ini berjalan dengan lancar. Ala hadinia wa ala manna wa salafus soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum Nakoba Sepulotisa, yaitu Bapak Kiai Haji Ilzamuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Dan untuk anggota yang hadir pada malam hari ini, kalau belum diberi waktu untuk berbicara, silakan mikrofonnya dimatikan agar lebih salut dulu aja ya. Enggih. Yang selain moderator dan narasumber sebaiknya di. Enggih. Selain moderator dan narasumber, silakan dimut aja nunya mic-nya. Monggo Pak Kiai Ilzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Kiai Haji Ali Ramdhani. Beliau ini yang gini nih, masuk kopiah hitam beliau itu yang namanya Dr. Kiai Haji Ali Ramdhani, pemerhati sejarah dan peneliti juga, beliau tinggal di Semarang. Yang saya hormati para pengurus Naat, mulai dari tingkat DPP, DPW dan DPC seluruh Indonesia yang bergabung pada malam hari ini. Yang saya hormati pemerhati sejarah juga yang mungkin hadir mungkin online pada malam hari ini, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah ini pada malam hari ini sungguh rahmat bagi kita yang luar biasa, sungguh anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hearing, untuk audiensi dengan pemerhati sejarah, dengan peneliti juga
peneliti sejarah Islam Nusantara, beliau Dr. G. Haji Ali Ramdhani dari Universitas Wonosongo ya, Semarang ya, Kyai. Wahid Hasyim. Oh, Universitas Wahid Hasyim. Ya. Semoga kita berdoa acara pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Amin. Amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Yang mana beliau melalui ilmu-ilmunya, melalui akhlaknya dan melalui genetiknya telah menurun pada ulama-ulama khususnya ulama Nusantara bahwa pembawa Islam rahmatan lil alamin. Semoga kita bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik melalui sanad atau nakab insyaallah. Amin Allah, amin. Jadi induk daripada organisasi Wali Songo Indonesia ini adalah sebelum ada organisasi-organisasi yang lain tahun 2000 secara de facto naat berdiri tahun 2017, tapi secara de jure berdiri tahun 2020 di Makbarah Syekhuna Khalid menantikannya waktu itu. Hingga diakui atau tidak, naat ini adalah orang tua atau induk organisasi dari semua organisasi tentang Wali Songo secara nasional. Dan alhamdulillah naat ini sudah ada berkembang di merambah di beberapa provinsi di Indonesia, ada 5 atau 6 provinsi. Terus kemudian ada 20 DPC seluruh Indonesia yang sudah tergabung di naat, yang mana tujuannya adalah bukan untuk membanggakan nasab tapi mata uku silaturahim sesama itu. Bahwa di naat ini semua diakui baik garis laki-laki atau perempuan, karena kita tujuannya untuk menjalin silaturahim, untuk menyatukan balung pisah, menyatukan yang terserah. Dan apa namanya, organisasi lintas organisasi, organisasi lintas suku dan lintas bahasa, itu adalah naat. Alhamdulillah sejak tahun 2018 melalui penelitiannya, naat ini sudah menjadi mujadid tentang naat daripada Wali Songo, walaupun tahun itu ditentang oleh semua pihak. Ini menjadi fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan bahwa sejak 2018 naat sudah menggaungkan, naat sudah berstatement bahwa sebagian Wali Songo itu adalah Al-Hasanu. Dan itu sangat heboh sekali, bahkan ditentang bukan hanya dari kelompok lain tapi dari internal keluarga Wali Songo. Tapi naat tetap tajri limo syakorin da'ah, naat tetap lan bali ahadan. Karena apa? Karena ini bukan tentang naat tapi sudah berdasarkan kajian-kajian, sudah berdasarkan tahqiq dan sudah berdasarkan cross check dengan nakobah luar negeri. Sehingga waktu itu naat berhasil bekerjasama dengan nakobah Ashraf di Maroko, yang mana nakobah Ashraf Maroko itu telah mengikat daripada nasab Sunan Giri, Sunan Kudus, terus kan Gunung Jati Cirebon yang namanya Said Ijen itu. Intisat Ida Sultanit Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jihani.